Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Dah solat isyak ke? Okey, harap sahabat-sahabat semua sihat. Dah makan malam dan sekarang berehat-rehat bersama keluarga. Okey, malam ni saya nak baca, nak ambil sedikit petikan dalam buku yang sedang saya baca sekarang ni. Buku yang ditulis oleh Ustaz Fahrul Muhammad Jui, iaitu Berteduh untuk Ketenangan Hati. Buku ini diberikan oleh seorang rakan sebagai hadiah semasa persaraan saya. Okey, saya nak baca tajuk dia. Tajuk kecil dia ialah Syukur Atas Sekecil-kecil Nikmat. Syukur akan memperbanyak nikmat yang sedikit, menyelamatkan hati daripada kekufuran, merapatkan hubungan dengan Tuhan dan sesama insan, serta melahirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Jom kita hayati bersama sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, pasti dia juga tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, pasti dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah itu termasuklah ungkapan rasa syukur, sedangkan meninggalkannya adalah kufur. Berkumpul itu suatu rahmat, sedangkan menyendiri itu suatu petaka. Ingin ditegaskan sekali lagi bahawa orang yang bersyukur ialah yang merasakan dirinya dikurniakan kelebihan, dan orang tersebut sahajalah yang sanggup memberi. Manakala orang yang sentiasa berasa serba kekurangan tidak akan mampu memberi. Hanya apabila manusia memberi, barulah segala yang ada dalam kehidupannya akan menjadi subur. Ingatlah, kekayaan, kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan hamba yang bersyukur akan digandakan. Lihatlah betapa indahnya perumpamaan yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran bagi hambanya yang sudi memberi. Maksudnya, ini daripada surah Al-Baqarah ayat 261 ya. Maksudnya, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seperti sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Maka bersyukurlah kita, nescaya kehidupan dunia dan akhirat kita menjadi subur. Sekian untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.